Oke guys, selamat datang kembali ke channel Jugular 97. Kembali lagi kita dalam episode Dark Friday, di mana saya akan menceritakan cerita yang seram pada setiap hari Jumat malam. Cerita seram pada kali ini adalah mengenai kisah misteri kehilangan gadis, yaitu Elisa Lam. Elisa Lam merupakan seorang pelajar pada ketika itu. Dia berumur 21 tahun dan berasal daripada Kanada berbangsa Cina. Pada awal tahun 2013, sekitar hujung-hujung bulan Januari, gadis muda ini bercadang untuk berjalan ataupun travel ke Amerika seorang diri. Apabila dia singgah di Los Angeles, dia telah mencari hotel yang bernama Cecil Hotel untuk berehat seketika. Setiap kali dia berhenti di mana-mana tempat, dia akan call ibu bapa dia untuk memaklumkan keadaan dia, di mana dia sihat ke tidak, dia sudah makan ke tidak. Macam biasa, macam kita, bila kita jauh di perantauan, kita akan call seseorang yang rapat dengan kita, contohnya keluarga, kawan-kawan itulah. Begitu juga dengan Elisa Lam, dia sentiasa call ibu bapa dia ketika dia berjalan atau travel seorang diri pada ketika itu. Selepas beberapa hari dia menginap, ibu bapa dia tidak menerima apa-apa panggilan daripada Elisa, anak mereka. Pada masa itu dia sepertinya keluar sudah untuk teruskan perjalanan travel dia untuk ke tempat lain lagi. Tetapi dia gagal memberitahu parents dia. Tiada call pun, tiada bunyi, tiada kabar. Jadi parents dia, ibu bapa dia memang risau lah tentu, memang risau. Ibu bapa dia terus memberitahu, memaklumkan kepada pihak berkuasa yang ada di Los Angeles kerana risau dengan Elisa Lam di sana. Selepas dicek dengan menyeluruh di bilik dia, dia tiada. Jadi memang Elisa ni hilanglah, tiada dijumpai. Dan selepas beberapa hari, polis pun berfikir meminta bantuan daripada orang awam dengan menyebarkan satu poster ataupun flyers yang gambar tu yang ada muka, lepas tu ada cakap missing untuk diedarkan ke tempat-tempat lah, tempat-tempat awam dilekatkan ataupun di internet pun heboh lah time tu tentang kehilangan Elisa. Bila ditanya polis, staff hotel di sana bercakap yang Elisa ni seorang yang ceria, happy time tu, dan tiada tanda-tanda untuk melarikan diri lah begitu, dan tiada unsur-unsur yang mencurigakan lah time tu. Jadi semua orang pun tidak tahu di mana dia pergi, ada kaya bunuh diri ataupun spekulasi lain pun, belum lagi ada masa tu. Sebab staff hotel last dia nampak dia pun macam ceria saja, macam happy saja, macam tiada saja. Tetapi selepas beberapa hari, sekitar pertengahan bulan 2, satu rekaman CCTV telah dikeluarkan. Dalam rekaman CCTV itu terlihat Elisa Lam sedang berseorangan dalam lift ataupun elevator. Dia berkelakuan pelik dalam itu walaupun berseorangan, tetapi kelihatan seolah-olah melarikan daripada sesuatu. Dan selepas video itu tular dalam online, dalam dunia online, internet lah, memang merebak pantaslah dan spekulasi bermacam-macam masuk. Ada yang bercakap tentang ini adalah paranormal, dia sedang bercakap dengan spirit, dia sedang bercakap dengan roro di sana, dia sedang melawan kemurungan, mental disease dia. Begitulah, banyak spekulasi yang telah dibuat dan dilontarkan dalam dunia internet. Tetapi meskipun CCTV telah diperolehi, polis masih belum menjumpai Elisa Lam. Dan beberapa hari lagi kemudian, penginap-penginap dalam hotel yang sama komplain tentang tekanan air di sana semakin kecil. Bila diorang buka pipe, sikit sudah mau keluar. Dan ada juga orang yang komplain air itu macam keruh, hitamlah semua, kotorlah semua, bau. Dan ada juga yang try minum air itu dan rasa agak pelik. Anjing pun mau bercakap aja, bisa kasih bercakap dulu lah. Kok. Oke, kita kembali lagi, biarkan anjing itu bercakap.
tidak penting. Selepas menerima aduan ataupun komplain daripada penginap-penginap hotel itu, bahagian pengurus hotel telah try cek tangki di atas hotel itu dan agak terkejut sebab didapati mayat Elisa Lam berada di dalam tangki tersebut dalam keadaan bogel, baju dia berada di tepi dia seolah-olah bajunya dibuka. Yang peliknya, bagaimana Elisa boleh masuk ke dalam tangki itu sedangkan laluan untuk ke tangki itu telah disekat dan tidak orang boleh masuk kecuali orang yang ada kunci ke bahagian atas tersebut. Dan juga tangki tersebut tiada jalan untuk masuk, tiada lubang, ada lubang pun kecil saja sehingga bomba sendiri terpaksa potong tangki itu untuk mengeluarkan mayat tersebut untuk tengok lagi itu mayat. Jadi macam mana Elisa Lam masuk ke dalam? Didapati Elisa tidak mengalami kecederaan selain daripada kelemasan. Dan kematian dia hanya disebabkan lemas. Melihat kepada keadaan ini, kita boleh simpulkan ini adalah agak misteri dan sukar dijelaskan. Kenapa boleh jadi begitu? Sehingga kini, polis pun tidak boleh memberikan jawaban yang konkret ataupun yang tepat ataupun yang pasti sebab masih ragu-ragu. Namun, kes itu sudah ditutup. Ini menimbulkan pelbagai spekulasi telah dikeluarkan. Ini adalah disebabkan roh-roh yang pernah tinggal di sana sebab hotel itu mempunyai banyak sejarah buruk sebab pembunuh-pembunuh pernah tinggal di situ dan ada juga kes bunuh diri pernah terjadi begitu. Jadi orang pun anggap ini adalah angkara spirit ataupun roh jahat yang telah memasuki badan Elisa. Ada juga mengatakan ini adalah disebabkan penyakit mental Elisa sendiri sebab Elisa Lam mempunyai satu penyakit dinamakan bipolar disorder di mana dia merasakan murung dan boleh berubah sikap bila-bila masa tanpa dia sedar. Tiba-tiba happy, tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, tiba-tiba pandai diam, tiba-tiba pandai kuat cakap. Begitulah maksud bipolar. Tetapi sekarang kita masih tidak dapat jawaban yang kukuh ataupun alasan dan bukti yang kukuh. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kes ini, kamu boleh cek dalam internet. Ada banyak. Search saja nama Elisa Lam dan kamu akan nampak banyak video ataupun cerita dalam Google dan kamu boleh kaji sendiri. Itu saja episode Dark Friday pada kali ini. Terima kasih kerana menonton dan tolong support channel ini bolehkah? Thank you guys. Bye.